Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita bersama Al-Ustaz Abdul Hamid LC Hafizullah taala dalam pembahasan kita, yaitu siapa Ibadur Rahman. Dan telah kita menyimak 3 poin ciri-ciri dari Ibadur Rahman ini, dan kita akan melanjutkan 5 poin di kesempatan ini. Dan waktu yang tersisa kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan maksimalkan waktu yang ada. Semoga 5 poin bisa tersampaikan dengan baik. Sebelum kami mempersilahkan kepada narasumber kita, kembali kami ingatkan kepada bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu yang ada di lantai 2 untuk mengontrol dan memperhatikan anak-anak yang dibawa turut serta di kajian ini, sehingga kajian kita bisa berjalan dengan baik tanpa ada suara teriakan ataupun mungkin suara dari anak-anak yang bermain. Sekali lagi, khususnya kepada ibu-ibu, kami sampaikan untuk anak-anak dimohon untuk tidak bermain di area depan karena suaranya akan sangat terdengar di lantai 1, dan juga biasanya mainnya itu di antara teralis yang ada sehingga berpotensi bisa jatuh ke bawah. Untuk selanjutnya, mari kita simak materi lanjutan kita di kesempatan ini. Kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, pengucapan salam. Assalamualaikum yang tadi saya ucapkan itu dianjurkan. Bisa antum baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang salam. Bahkan satu riwayat disebutkan ketika seseorang terhalang saja dengan dinding, terhalang saja dengan pohon, dia dianjurkan dan disunahkan untuk mengucapkan salam kembali. Jadi tidak perlu heran jika ternyata ada sambungan kajian diucapkan salam sekali lagi, maka antum tetap ada kewajiban untuk menjawabnya. Yang kedua, masalah salat berjamaah yang tadi kita laksanakan dan lakukan, karena memang ada sebagian dari kaum muslimin yang memiliki pendapat dan pemahaman ketika sang imam menyelesaikan dari pelaksanaan sholatnya, maka makmum-makmum di belakang, tapi nanti saya tidak sebutkan versi mananya, mudah-mudahan antum juga sudah pada kenal, sehingga harus ada imam pengganti. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba imam dan beberapa makmum-makmum yang lain menyelesaikan sholatnya, maka makmum-makmum yang ada di belakang diharapkan untuk mengangkat dan menjadikan satu imam lagi, sehingga dia maju ke depan, yang lain mundur. Tapi wallahu alam, pendapat ini saya nilai kurang kuat, sehingga saya berpandangan pada jumhur ulama, kalau sudah imam lepas, kecuali batal, sekali lagi, kecuali batal, sehingga ketika sudah menyelesaikan dengan sempurna, maka makmum hanya melanjutkan saja. Ini yang diambil oleh jumhur ulama. Seperti tadi yang kita lakukan, jadi ketika sang imam itu adalah orang dalam kondisi safar, maka makmum yang memang seorang mukim, ia melanjutkan sholatnya tamam, ya, sempurna. Jika isya 4 rakaat, maka 4 rakaat dan seterusnya. Sementara sang imam yang memiliki pemahaman, memang khilafnya di kalangan para ulama apakah qasar itu wajib atau sunnah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Hanabilah mengungkapkan hukumnya wajib. Dan saya lebih condong pada ungkapan Hanabilah. Namun nanti ada beberapa poin-poin lagi yang panjang jika dijelaskan tentang masalah ini hari ini. Pendapat para ulama tentang masalah qasar. Intinya yang terjadi begitu, insya Allah itu sudah tepat, sehingga cukup makmum melanjutkan sholatnya saja tanpa harus mengangkat imam baru, karena imam tidak batal. Beda halnya dengan batal. Kalau imam batal, maka memang harus mengangkat satu menjadi imam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, dan mungkin biar lebih singkat, ya, saya tadi ingin sampaikan satu hal yang nampak tertinggal.
ada beberapa kajian di Jakarta, kalau sudah masuk sholat isya, pelaksanaan sholat isya, biasanya habis melaksanakan sholat isya tidak ada ba'diyah. Ba'diyahnya di mana? Di rumah, mengingat dan mengambil waktu semaksimal mungkin untuk kajian, efisiensi. Karena apa? Bahkan satu riwayat menyebutkan Rasulullah katakan, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubatah. Yang paling afdal sholat-sholat itu ditegakkan di rumah, kecuali sholat, kecuali sholat. Jadi sholat wajibnya saja ya di masjid. Sehingga untuk memberikan waktu yang lebih efisien, maka diharapkan, saya usulkan ini kepada para pengurus-pengurus, kalau sudah kajian-kajian, agar waktu tetap dapatkan untuk kajian. Jadi bisa nanti, bisa juga setelah kajiannya ataupun ba'diyahnya nanti di rumah, dan insya Allah lebih bagus. Lebih-lebih ada satu pembahasan masalah rumah. Kalau mau rumah diberkahi, jangan lepas dari sholat-sholat sunnah di dalamnya. Baik, pembahasan kita tidak itu, tapi pembahasan kita hari ini adalah masalah ibadur rahman. Para jemaah sekalian, tadi kita masuk tentang orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada Allah secara langsung untuk dihindarkan dirinya dari segala keburukan-keburukan baik di dunia ataupun di akhirat, dan di akhirat lebih besar, yaitu keburukan-keburukan siksaan demi siksaan di api neraka. Baik. Dan kita sudah berikan beberapa contoh-contohnya secara langsung, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pamungkas untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Beliaulah yang kemudian kita tiru bagaimana dalam sikap tanduk beliau berdoa, memohon kepada Allah dan seterusnya, tanpa harus masuk dalam ranah syubhat yang diungkapkan oleh sebagian orang. Tadi saya sudah sempat sindir tentang sebagian orang yang mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang sedemikian itu. Kemudian yang keempat, di antara ibadur rahman, ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan Allah udah pasti benar, bukan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak boros tapi juga tidak pelit dan tidak kikir. Orangnya dermawan, benar. Orangnya suka memberi, bagus dalam hal-hal kebaikan. Jika dalam hal-hal keburukan, mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada pelakunya, hanya di sono dan di sono saja. Loyal sekali, dan itu pengalaman pribadi yang mudah-mudahan tidak boleh diungkap hari ini, meskipun sempat terungkap barusan. Loyal dalam hal, kita lihat para penghisap-penghisap darah, apa api, penghisap api lebih dahsyat daripada Dracula. Kalau Dracula cuma hanya ngisap darah, kalau ini ngisap api, bayangin. Padahal kita tadi minta hindarkan dari api, ini dihisap api, masya Allah. Loyal sekali. Wah, kalau sudah rokok, masya Allah. Kalau sudah berbicara masalah rokok, loyal sekali. Memberikan sipulan, beliin sipulan, dan seterusnya. Tapi kalau sudah berbicara masalah masjid, masalah infak dan sedekah, nampak, sebentar dulu lah. Atau dikeluarkan yang paling kecil. Jika ada 50 ribu, 100 ribu, ada 10 ribu, ada 20 ribu, ada 5 ribu, ada 1000, ada 500, ada mungkin 100 yang keluar 100. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau sudah urusan seperti yang saya tadi ungkapkan, masalah isapan rokok, wah, loyal sekali. Nah, ini enggak tepat. Tidak benar dalam hal ini. Tapi yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala, ia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pelit atau tidak kikir. Para jemaah sekalian, mau didoakan malaikat? Kayaknya ada yang enggak mau di sana. Di sini saya dengar mau semua. Di sana pada entar dululah, didoainnya entar saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan,
Kalau orang mau didoakan malaikat, perhatikan, gampang. Meskipun banyak caranya, salah satu di antaranya saling mendoakan antara satu dengan yang lain itu benar. Hadisnya juga sahih. Andhahril qalb, andhahril ghaib. Ketika seseorang itu yang kita doakan tidak ada bersama kita, kita doakan ya Allah begini, ya Allah begitu untuk si fulan. Malaikat juga mendoakan kita. Walaka bimithl, kata malaikat. Akan tetapi bukan ini yang saya maksud. Doa yang diungkapkan oleh malaikat, kata Rasulullah SAW, bahwa dua malaikat yanzilu malakan kulla yaum, setiap hari, setiap pagi dua malaikat turun. Ngapain? Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berderma, berinfak, bersedekah, mengucurkan dananya untuk masjid, untuk yayasan Mu'ad bin Jabal misalkan. Masya Allah, bahagia sekali itu orang. Didoain sama malaikat. Perhatikan, doa malaikat langsung terbuka, tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum. Satu makhluk yang Allah ciptakan yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kalau tadi kita sebutkan kullu bani Adam, malaikat bukan bani Adam. Malaikat satu makhluk lain yang Allah ciptakan dari nur dan dari cahaya, yang hanya mereka lakukan taat, taat, taat saja. Gak pernah membangkang seperti manusia. Manusia ada dua tipikalnya, yang satu taat, yang satu membangkang. Ini ada. Sama tipikalnya seperti jin, ada yang taat, ada juga yang beriman, ada juga yang kufur. Nah, malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Kalau orang sudah tidak, kalau makhluk sudah tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, yang diperintahkan dilakukan, meminta apapun dikasih oleh Allah. Maka ketika malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berderma ini, yang berinfak bersedekah ini, yang tidak pelit dan tidak kekir dan tidak medit ini, pengganti. Pengganti ada dua, bisa diganti langsung, bisa berupa nominal, bisa berupa materi, bisa juga berupa pahala dan ganjaran di hari akhir kelak. Yang kita harapkan bukan di dunia, meskipun ujungnya juga bolehlah di dunia juga ada, tapi bukan hanya itu. Yang kita pentingkan adalah urusan di akhirat. Nah ini dia. Maka saya persingkat, karena masih tinggal 5 saya perhatikan ya. Tidak bisa panjang-panjang kita. Intinya saya kira bisa ditangkap. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang-sedang. Nah, yang sedang-sedang ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ditafsirkan oleh para ulama pula, para mufassirun mengungkapkan sebagaimana juga diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau katakan begini, "Laisan nafaqah fi sabilillah sarafa." Ini ditemukan dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang berderma, berinfak, bersedekah tidak termasuk israf, menghambur-hamburkan harta. Lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Uthman, lihat sahabat-sahabat terdahulu. Jika sudah bersedekah, mengalahkan segala sesuatunya, saya pokoknya infakkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang terdahulu. Dan saya dengar begitu pula dengan yayasan kita, Masya Allah, ada sebagian kaum muslimin yang Masya Allah muhsin sekali. Tadi kita sudah sebutkan muhsin pak ya, bu ya, muhsin namanya, sampai jadi bahasa Indonesia. Ini para muhsinin, para muhsinun. Sebenarnya bukan muhsinin, muhsinun. Karena kalimat aslinya muhsinun, bukan muhsinin. Muhsinin itu kalau ada sesuatu nanti, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah itu baru. Karena ada alasan dalam hukum tata gramatikal bahasa Arab. Kenapa tiba-tiba jadi i? Harusnya u. Tapi lagi-lagi kita enggak belajar bahasa Arab hari ini. Jadi kalau sudah masuk dalam bahasa Indonesia tidak bisa disalahkan. Orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, maknanya berderma, menyumbangkan ini, menyumbangkan itu dan seterusnya untuk masjid-masjid, yayasan-yayasan dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai orang-orang seperti ini dan ia dicap sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar taat kepadanya. Maka boleh kita menyumbangkan sebanyak-banyaknya.
Jadi di sini yang dimaksud adalah dalam hal nafkah, memberikan infak dan sedekah, tidak masalah jika ternyata sampai bahkan habis harta terkuras demi dan karena Allah Subhanahu wa taala serta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penafsiran para ulama yang paling tepat dan paling baik saya perhatikan, meskipun sebagian mengatakan tidak. Wallahu a'lam bishawab, mana yang paling hak dan yang paling benar, tapi saya memilih dan memandang pribadi pendapat ulama yang mengatakan infak dan sedekah bukan termasuk israf karena dalam hak dan dalam kebenaran. Sehingga boleh kita menginfakkan sebanyak-banyaknya tanpa pikir-pikir dan tanpa ragu-ragu. Aduh, untuk masjid entar dulu lah. Enggak harus demikian. Baik, ini yang keberapa? 4. Baik, saya percepat ya, karena tidak bisa panjang-panjang. Kemudian yang keberikutnya, yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama." Kata Allah, yang kelima ini dia bukan pelaku syirik. Jangankan pelaku syirik, berbuat syirik saja tidak. Bedakan, pelaku artinya sudah kebiasaan ini orang. Kerjanya syirik, siapa itu? Siapa? Dukun. Sihir pesihir itu sudah kerjaannya setiap hari. Tapi ada sekali dua kali, sehingga dia bukan dicap sebagai pelaku terus menerus. Akan tetapi tetap dosanya sama. Mau sekali dua kali sama. Betapa dahsyatnya dosa syirik. Kita berbicara syirik nanti tidak habis, sehingga tidak perlu kita kupas lebih panjang. Kata Allah, orang-orang yang tidak teridentifikasi mereka melakukan dosa-dosa kesyirikan. Yang kedua, orang-orang yang tidak membunuh kecuali tanpa hak. Karena ada membunuh dengan hak di medan juang, di medan perang, fisabilillah. Tidak mungkin kita kemudian menyerahkan, mas-mas silahkan bunuh saya. Enggak mungkin. Pasti kita yang membunuh. Sehingga di sini diperbolehkan. Dan itu dengan hak. Karena adanya peperangan antara muslim dengan kufar misalkan. Sehingga boleh. Begitu pula dengan orang yang tidak melakukan perbuatan zina. Para jamaah sekalian, perbuatan zina. Zina ini banyak macamnya. Ada yang dekat-dekat, ada yang hampir melakukan, ada yang jatuh. Saya katakan, hebatnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan jangan berzina. Tapi Allah katakan, la taqrabu zina. Jangankan melakukan, dekatnya saja sudah tidak boleh. Apa bentuk dekat-dekat dengan zina? Banyak enggak? Di Kendari mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada kalau satu. Gimana caranya? Dekat-dekat dengan wanita. Tanya ini, tanya itu. Oh, tanya minta alamatnya, minta nomor teleponnya. Dan seterusnya. Kecuali ada kebolehannya. Kalau memang niatnya benar. Apa niatnya benar? Memang ingin menjadikan seorang pendamping. Itu boleh. Nanya ini, nanya itunya. Memang sudah keharusan. Untuk mengenal dengan lebih jauh. Dengan istilah nazar, ta'aruf. Kemudian khitbah. Ujung-ujungnya sampai ke pelaminan. Itu boleh. Tapi kalau tidak karena itu, hanya tenang-tenang saja lah. Kenal ini, kenal itu, masya Allah. Bahkan punya dua kenalan, secara tiga, yang kita kenal dengan istilah kelinci. Kok kelinci? Coba antum lihat. Gambarnya kelinci kan? Wallahualam, saya tidak tahu simbolnya kok disimbolkan kelinci. Apa kelinci? Ini bapak-bapak enggak ada yang tahu kayaknya. Anak-anak muda pada tahu nih. Siapa yang anak-anak muda nih? Saya juga pribadi. Playboy. Suka mainin wanita. Lihat, orang-orang semacam ini tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadur rahman. Yang mendapatkan nanti di akhirnya setelah kita bacakan 8 akan ada keutamaan dari 8 ini. Enggak dapatkan itu nanti dia. Kalau dia berzina, lihat zina itu jatuh tidak serta-merta langsung zina, enggak ada. Enggak kenal, enggak ada apa, tiba-tiba langsung zina, enggak ada. Lantarannya satu, dekat-dekat.
Makanya Allah katakan la taqrabu zina, sudah jangan dekat-dekat. Tapi hati-hati, ada pemahaman yang keblinger. Dia membolak-balik. Fahmul mukhalafah menurut dia. Oh, paham kebalikan maksudnya. Dari segi usul fikih ada pembahasan fahmul mukhalafah, kebalikan. Kan yang enggak boleh itu dekat-dekatnya. Kalau melakukan boleh dong. Lihat, hati-hati. Ini kita diputar, putar balikan. Yang benar ini bukan fahmul mukhalafah. Fahmul aulawiyah, mafhumul aulawiyah. Kalau dekatnya itu namanya aulawiyah. Lebih-lebih, lebih dahsyat lagi itu namanya aulawiyah. Kalau dekat saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Itu yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Jadi kita lihat, menafsirkan, mengungkapkan dan memahami Al-Qur'an tentu melihat bagaimana para ulama menafsirkannya. Jadi maksudnya bukan mafhumul mukhalafah, tapi mafhumul aulawiyah. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Jadi ini diantara yang kelima yang kita diharapkan juga bisa tidak jatuh dalam tiga hal tadi. Melakukan kesyirikan, tidak membunuh orang, dan juga tidak melakukan dosa perzinahan. Kalau kita perhatikan, oh, dia memang tidak melakukannya dengan wanita. Dia melakukannya dengan uang. Sebentar. Siapa yang faham maksud Anda? Sebanyak ini? Gimana maksudnya zina? Kok dengan uang? Hah? Bukan. Hah? Mucikari. Mucikari. Bukan. Riba. Untuk melihat bagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan dosa pelaku riba. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dengan wanita biasa. Dengan siapa? Antum tahu. Tadi Anda tanya belum jawab. Ini juga sama kasusnya. Dosanya sama seperti orang berbuat zina. Sama. Jangan dekat-dekat dengan hal-hal ribawi. Kalau sudah masuk, diusahakanlah untuk meninggalkan. Karena berat. Apalagi kalau sudah tersampaikan seperti ini, mudah-mudahan jangan-jangan yang selama ini masih mangkir di sana, segera untuk resign. Segera untuk resign. Mengundurkan diri diharapkan. Kalau memang sudah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Baik, ini yang kelima. Kita lanjut pada yang keenam, biar mempercepat karena waktu nanti terlalu panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Tidak suka menghadiri acara-acara yang berbentuk kemaksiatan. Banyak tidak? Banyak. Nanti khilafnya para ulama ada dua. Ada yang sengaja datang, ada yang sekedar lewat. Lihat, kalau yang jelas-jelas menyengaja, jelas keharamannya. Ini bukan itu. Sekedar lewat pun, lihat yang mereka lakukan. Orang-orang ini maru kiroma, lewat begitu saja tanpa harus lirik-lirik. Ah, sambil dengerin lah, ada konser nampaknya nih, sambil asik santai gitu kan, dengerin juga. Ada lagu-lagu diperdengarkan sambil santai, dia duduk, wah, menikmati lagu itu. Dan seterusnya. Ada acara ini, acara itu, ikut-ikutan nimbrung juga di situ. Ini tidak termasuk ibadur rahman. Ibadur rahman kata Allah Subhanahu wa taala, tidak suka menghadiri acara-acara yang berbentuk kemaksiatan. Yang kecil apalagi yang besar. Judi-judian, mabuk-mabukan apalagi. Yang nampak bagi kita enggak terlalu besar saja enggak, tetap lewat saja. Sambil menjaga dirinya agar tidak jatuh masuk bersama orang-orang seperti ini. Nah, para ulama memang, para mufassirun panjang menjelaskan la yashhaduna zur, karena memang khawatir tidak cukup waktu untuk saya jelaskan dengan lebih panjang. Sejatinya ada semua di sini, cuman saya ingin mempersingkat waktu. Yang tidak suka menghadiri orang-orang melakukan, lihat banyak sekarang kita temukan orang-orang acara-acara Valentine, acara-acara Natal,
acara-acara ini, acara itu dan seterusnya dan seterusnya, yang tidak ada mendatangkan kemanfaatan sama sekali kepada kaum muslimin, sama sekali tidak secuil pun. Yang ada ikut-ikutan tahun baruan, ayo tahun baruan juga. Ini enggak masuk dalam pembahasan kita. Maka tinggalkan. Kalau kita punya keluarga, punya teman, punya sahabat, punya karib, punya anak-anak apalagi, ajarkan kepada mereka. Bukan ajaran kaum muslimin, bukan ajaran Islam nak, bukan. Maka segera tinggalkan. Keluarga kita juga ajak, enggak usah ikut-ikutan sambil tet-tet-tet-tet. Ya. Kalau sudah masuk tanggal jam 12 malam, tanggal 1 Januari, ramai orang-orang. Kalau antum lihat, bukan orang kafir yang banyak. Alhamdulillah ana selalu tidur kalau sudah waktu itu. Jadi taunya kalau sudah keesokan. Berhamburan ini di sana sini dan seterusnya. Mercon-mercon, petasan-petasan. Innalillahi wa inna ilaihi. Di Jakarta ya, di Kendari insyaallah enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kalau satu. Kendari enggak ada. Masya Allah. Antum kalau perhatikan, Allahu Akbar. Dulu masa jahiliyah, ini kembali kita mengingatkan, mengingat pribadi masa jahiliyah. Kita lihat memang, masya Allah, dahsyatnya kembang api, perayaan ini, perayaan itu, tidak ada. Maka ini termasuk dalam hal ini. Kita berharap Allah lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita dari hal-hal yang semacam ini, sehingga nanti bisa mendapatkan keutamaan yang terakhir. Mudah-mudahan sempat kita bacakan. Baik, itu yang keberapa tadi? 6. Baik, ini percepat nih, biar sempat waktu untuk dibacakan semua. Yang ketujuh, Allah katakan, "Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyana." Yaitu orang-orang yang tatkala diingatkan mereka dengan Al-Qur'anul Karim, dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka tidak menutup mata, tidak menutup telinga, tunduk. Oh, itu ya perintah Allah, saya taati. Oh, itu larangannya, saya jauhi. Artinya apa? Segera memenuhi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara adzan. Wah, sudah adzan, alhamdulillah. Bukan, aduh, adzan lagi, adzan lagi. Tapi jangan-jangan ada di sini. Mudah-mudahan tidak. Segera memenuhi panggilan Allah. Tatkala teringat, ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala melalui speaker sang muadzin yang mengungkapkan azan, melantunkan suara azan, ia segera alhamdulillah sudah masuk salat asar, alhamdulillah sudah masuk salat maghrib dan seterusnya dan seterusnya. Tersentuh, lihat Allah katakan, Rasulullah katakan begini, sama dalam yang tadi kita sampaikan, tujuh golongan pula. Siapa yang tahu? Kalau ini harus tahu ini. Hah? Ahsan, masya Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Jangan badannya di masjid, tubuhnya di masjid, kepala dan otak serta hatinya ngalur ngidul ke kanan, ke kiri, ke sana, kemari, mikir, "Oh, masya Allah bisnis saya kayaknya lancar nih di sana. Aduh, dagangan saya raku apa enggak ya di sini?" Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Rasulullah katakan, hatinya di masjid, terpaut dengan masjid. Tapi saya tidak salahkan orang yang berada di masjid, khususnya para marbot. Marbot itu, wallahu alam, ini mungkin disadur dan diambil dari bahasa Arab. Apa itu? Marbut. Marbut itu terikat, Pak Bu. Terikat dengan masjid. Makanya marbot. Kalau di Jakarta ya, kalau di Kendari apa namanya? Suka bersih-bersih masjid ya. Dibersihkan masjid kalau ada yang kotor dan seterusnya. Ada yang digaji, ada yang ikhlas-ikhlasan. Dan seterusnya. Terpaut ke masjid. Tatkala terdengar panggilan Allah, dia segera memenuhi panggilan tersebut. Ini insya Allah termasuk ibadur rahman. Saya percepat, itu yang ketujuh. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama."
Kata Allah, orang yang suka meminta kepada Allah dengan doa ini, meminta kebaikan untuk dirinya, untuk istri-istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Meminta diberikan istri, keturunan yang baik-baik dan menyejukkan hati. Masa iya antum berdoa, ya Allah minta istri yang jahat, ada gak? Gak ada. Gak mungkin ada orang minta istri yang jahat. Ya Allah minta istri yang jelek, gak ada. Minta yang baik-baik, menyejukkan hati. Baik dari segi wajahnya, penampilannya, lebih-lebih hatinya. Loh, emang bisa lihat hati? Emang tidak terlihat. Tapi tindak tanduk, perilaku, perbuatan itu menunjukkan hatinya. Bagaimana dia dengan suaminya? Bagaimana dia dengan anak-anaknya? Bagaimana dia dengan orang tuanya? Itu istri. Maka diharapkan dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan istri-istri kita yang menyejukkan hati kita. Makanya di antara istri yang solehah itu, kalau kau melihatnya, sarratka, kata Rasulullah. Idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau kau melihatnya, membuat sejuk hatimu, membuat senang dirimu. Bukan hanya lihat dari segi tampangnya saja, tidak. Tapi karena istri inilah yang kalau ada apa membantu kita di belakang, atau kita istri yang suka membantu, menolong kita dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas keseharian kita, maka bahagialah jika mendapatkan istri yang semacam ini. Begitu pula dengan anak-anak. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang soleh dan solihah, yang baik-baik agamanya, Pak Bu. Jangan hanya sekedar tampangnya tampan, karena itu bukan jaminan. Makanya lihat ketika Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba, akhirnya yang diperhatikan, fadhfar lidhatid dini taribat yadak. Ketika memilih calon istri juga begitu. Minta yang baik dari segi agamanya. Maka kita lihat doa yang kita ungkapkan kepada Allah. Rabbana, ya Allah, hablana, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami. Min azwajina, dari istri-istri kami. Wa zurriyatina, dan juga keturunan-keturunan kami. Yang mana mereka qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami, pelipur lara kami. Kalau kita lagi sedih, dihibur. Kalau kita lagi dalam berduka cita, menyenangkan kita, membahagiakan kita. Waja'alnal muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang, pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya bertakwa, jadi pemimpin dari kalangan orang-orang yang baik-baik. Masya Allah. Doa inilah yang kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 8 ini saya kira kita cukupkan. Selesai? Belum. Yang terakhir justru kita belum bacakan. 8 ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadur rahman. Lantas emang kenapa kalau dengan 8 ini? Nah, ini baru pamungkasnya. Kalau sudah mendapatkan 8 ciri-ciri seperti ini, tipikal-tipikal seperti ini, lihat janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Ini tujuan kita. Selesai sampai di sini. Selesai. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah, lihat, mereka siapa? 8 tadi. Kalau tidak bisa semua 8 itu, minimal 7. Kalau enggak bisa 7, paling tidak 6. Kalau enggak bisa 6, paling tidak 5. Dan jangan sampai tidak sama sekali. Karena tadi kita bacakan ada yang betapa dahsyatnya, yaitu melakukan dosa-dosa kesyirikan. Kalau enggak mampu bangun, alhamdulillah.
alhamdulillah. Tadi inna lillah, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah itu kata para ulama berdasarkan hadis ada dua, alhamdulillahilladzi biniimatihi tatimmu sholihat, dan ada alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau nikmatnya besar bagi kita, alhamdulillahilladzi biniimatihi tatimmu sholihat. Kalau nikmatnya mungkin bagi kita, kita ukur oh nampaknya kecil, tapi juga tetap bentuknya nikmat bagi kita, alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau musibah dan ujian serta cobaan seperti mati lampu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang delapan tadi akan mendapatkan pahala dan ganjaran terbesar. Apa itu? Mendapatkan kapling, rumah-rumah, villa-villa, hotel-hotel mewah di hari akhir kelak. Kalau kita hari ini punya kapling, masya Allah, betapa bahagianya. Kenapa? Bisa kita pakai sendiri, bisa kita sewakan. Kalau di Kendari saya nggak tahu. Kalau di Jakarta, wah masya Allah, nikmat sekali kalau punya banyak kapling-kapling disewakan untuk sipulan-sipulan-sipulan, menuai bukan pahala yang terkucur, tapi uang-uang dan uang. Di hari akhir kelak, lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Kita diberikan satu kapling khusus, kamar-kamar yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kesabaran-kesabaran yang kita lakukan, karena tadi kita sebutkan di antaranya adalah orang-orang yang bersabar. Dan mereka akan mendapatkan penghargaan-penghargaan dari makhluk-makhluk surga, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian disapa, yang menyapa bukan manusia, yang menyapa malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan assalamu alaikum, ucapan-ucapan tibtum. Alhamdulillah. Kata Allah, khalidina fiha, kekal abadi selamanya di dalamnya. Kita di dunia, kita punya kapling hari ini, enggak kekal, enggak kita bawa sampai mati. Enggak ada orang yang kemudian membawa rumahnya sampai ke dalam kubur, enggak ada. Kecuali orang-orang, nah, saya tidak sebutkan. Ada bawa rumah-rumahan, bawa mobil-mobilan, bawa duit-duitan, bukan duit beneran, bawa ini, bawa itu, karena dia menganggap itu akan terbawa terus, bahkan sampai ke liang lahatnya. Ini pemahaman orang sono, bukan orang sini. Pemahaman kita tidak, karena itu tidak terbawa sampai ke liang lahat. Kalau kita mau bawa rumah, bisa ke hari akhir kelak, karena memang segala apa yang kita infakkan dan sedekahkan, kita petik nanti di hari akhir. Kita infakkan, kita bangun satu rumah khusus, rumah-rumah Allah berupa masjid misalkan, kita sama saja dengan membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Itu contoh. Rasulullah katakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa taala berupa masjid di dunia, Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga kelak, masyaallah. Para jemaah sekalian, ini di antara keutamaan delapan ciri dari ibadur rahman yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang sangat singkat ini. Semoga kita bisa meraih itu semua, kita bisa melakukan semua, sehingga yang kita harapkan untuk bisa kita raih, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya, bukan hanya sampai di situ, waziyadah. Kata Allah, penafsiran para ulama tafsir mengungkapkan tambahan itu adalah apa? Apa tambahannya selain surga dan kenikmatannya? Hah? Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, kata Allah, wajah-wajah pada sumringah, berseri-seri satu, karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berharap itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, dan kita bisa melihat Allah tanpa pembatas dan hijab sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kita cukupkan. Mungkin jika ada pertanyaan, kami persilahkan.
Barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan ini dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kami persilakan bagi hadirin yang ingin bertanya bisa bertanya langsung dengan menggunakan mic yang disiapkan oleh panitia, dan juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui surat selembar kertas atau bisa via pesan singkat lewat 0852 55 500 943. Kita awali dari hadirin yang bertanya langsung, silakan bisa meminta mic ke panitia. Sembari menunggu kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui tulisan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa Allah turun setiap malam atau tengah malam. Seperti kita ketahui bahwa setiap wilayah di bumi memiliki perbedaan waktu. Jadi jika saya simpulkan bahwa Allah setiap saat turun, mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, barakallahu fik. Perhatikan baik-baik, logis sekali dan gampang mudah. Antum tahu matahari? Matahari tahu? Berapa? Saya kira dua. Yang satu kena sinar, yang satu kena sinar. Di bumi yang lain mungkin belum, karena berbeda. Di bumi yang sini mungkin malam, di bumi sono malam gak? Siang. Di Amerika misalkan hari ini, kalau di sini jam sekian, maka di sana jam berapa? Antum coba cari-cari sendiri nanti. Perhatikan, itu kias yang sesama makhluk, yang juga saya sejatinya tidak ingin masuk dalam masalah kias-kiasan yang tidak tepat seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Ada yang aneh kadang. Lihat pertanyaan-pertanyaan sedikit, saya tidak menyinggung pertanyaan ini, tapi ada memang beberapa orang kadang menanyakan contoh. Seperti malakul maut. Malakul maut itu berapa sih jumlahnya? Satu, dua, atau berapa? Mungkar nakir itu berapa? Sementara orang mati dan meninggal itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap harinya bisa ratusan, mungkin bisa jadi ribuan. Para jamaah sekalian, jika dinalar dengan menggunakan logika, gak kelar-kelar, gak habis-habis. Kedua, sesuatu yang akal terbatas, otak kita tidak mampu menjangkaunya, maka tidak perlu kita mengungkapkan hal-hal yang semacam ini. Sehingga sekali lagi saya sangat tidak bahagia sekali untuk menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena para ulama ungkapkan tidak harus dijawab dengan secara berdasarkan dalil-dalil yang ada. Karena apa? Karena ini sesuatu yang bukan ranah manusia untuk memahaminya. Seperti tadi saya katakan, masalah turun yang juga ramai diperbincangkan. Bagaimana turunnya? Kalau ternyata disamakan dengan sama makhluk, apakah seperti ini? Sehingga tergambarlah bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun nampak seperti maut dan seterusnya dan seterusnya. Yang enggak habis-habis menjadi perbincangan sampai kita hari ini. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak senang dengan sang penanya, tidak. Mudah-mudahan dia berusaha untuk mencari ilmu dalam pertanyaan ini. Lagian juga pertanyaannya kan tercatat, tidak terlihat siapa yang bertanya. Tapi kalau langsung bertanya dan berdiri, nanti kan nampak seperti menyinggung sekali terhadap yang bertanya. Tapi itu sekilas, sehingga cukup dengan dalil logika saja kita sudah bisa katakan, bisa mengena dan merata kepada seluruh orang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa disamakan antara matahari dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala lebih maha kuasa lagi. Sehingga apakah ketika Allah Subhanahu wa taala di langit, di bumi yang sana, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak turun dan seterusnya, ini kemudian terjadi pertanyaan-pertanyaan yang panjang. Sehingga cukuplah kita katakan wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kami persilakan bagi hadirin yang ingin bertanya langsung. Ya, jika belum ada, sembari kita menunggu pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana tata cara pelaksanaan qiyamul lail yang sesuai dengan anjuran dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah? Barakallahu fikum. Memang terjadi perbedaan pendapat dan khilaf di kalangan para ulama. Adakah batasan secara khusus? Antum bisa baca
dalam kitab Sahih Fikih Sunnah karangan Syekh Abu Malik Kamal hafizahullah taala tentang pembahasan qiyam al-lail. Atau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala juga punya kitab khusus tentang masalah qiyamul lail. Dan kemudian di mana nanti beliau menterjihnya. Memang ini bentuk khilaf. Apa khilafnya? Pada bentuk rakaatnya misalkan. Apakah ada batasan secara khusus? Apakah ada batasan secara khusus dalam pelaksanaan qiyamul lail sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa beliau tidak lebih dalam melaksanakan qiyamul lailnya dari 8 rakaat qiyamul lail. Kalau witir beda-beda. Kadang satu, itu tergantung kondisi dan keadaan. Berdasarkan hadis diungkapkan Rasulullah SAW, kalau khawatir ternyata dekat dengan waktu subuh, maka jatuhkan rakaat. Andaikan kita dalam kondisi 3, niat sudah sholat sunnah witir 3 rakaat. Tiba-tiba lagi rakaat pertama azan subuh terdengar, maka jadikan 1 yang diungkapkan oleh Rasulullah. Sehingga witir boleh 1, boleh 3, 5, 7 dan 9. Nah, yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha hanya riwayatnya beda-beda. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 4-4-3, ada yang 2-2-2-2-3. Ini atas khilaf para ulama tentang perkara dalam pelaksanaan atau hitungan bilangan rakaat dalam melaksanakan salat witir. Ini bagi yang membatasin, sekali lagi, bagi yang membatasin tidak lebih dari 8 rakaat untuk qiyamul lail. Sebagian ulama yang lain tidak membatasin. Karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah pembatasan. Bukan kepastian bahwa segitulah bilangan untuk salat qiyam al-lail. Namun saya tidak sebutkan satu persatu para ulama yang berpendapat dengan pendapat-pendapat seperti ini. Kita amannya, nah, sekarang saya carikan dan pilihkan amannya. Cari yang aman apa yang tidak? Yang aman. Kan khilaf kita sudah bacakan. Ada yang begini, ada begitu dan seterusnya. Cari aman saja sudah. Apa amannya? Nah, riwayatnya jelas. Kalau enggak 2-2-2-2-3, ya silakan 4-4-3. Itu aman namanya. Artinya cuma hanya membatasi pada 8 dengan 3. Itu aman. Kalau kita mau mudah dan gampang, cari yang aman dan gampang. Maka di sini kemudian ditarjih. Cukup hanya membataskan pada 8 rakaat. Meskipun ulama yang lain mengatakan tidak ada batasan. Sekali lagi, khilaf yang wasi' yang luas ini jangan dipersempit. Maksud saya, jangan kemudian berlebihan saling kemudian todong-todongan, Anda tidak tepat, Anda tidak benar dan seterusnya. Mohon maaf. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat, yang tidak sholat tahajud, yang tidak sholat qiyam, itu juga tidak wajib perkaranya, sesuatu yang sunnah. Sehingga kalau kita ingin bagaimana meniru Rasulullah SAW, cukup dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan satu riwayat, meskipun masih perbincangan di kalangan para ulama riwayat ini, yaitu sholatul lail masna masna. Ada tambahan wa sholatul lail. Tambahan sholatul lail ini sebagian ulama katakan lemah. Tambahan yang masih diungkapkan sebagai derajatnya hasan adalah sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2-2-2-2, sehingga bisa diakalin dengan cara 2-2, dan itu yang biasa dan sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah itu salah satu di antara tata cara yang disunahkan, cukup dengan 11 rakaat. Kalau toh ternyata, oh kalau keberatan bagaimana? Tidak ada salahnya orang cuma hanya 2 rakaat untuk qiyamul lail, tutup dengan 1, enggak salah. Karena itu termasuk di antaranya sunnah. Bangun malam, sholat sunnah 2 rakaat, tutup dengan 1 witir, selesai. Kalau ternyata memberatkan, dibiasakan. Mungkin besoknya bisa nambah jadi 4. Nambah lagi besok menjadi 6. Nambah lagi kemudian 8. Dan kemudian continue begitu. Makanya perhatikan, dalam masalah qiyamul lail, ini sedikit berbeda dengan permasalahan yang lain, meskipun kadang juga disamakan. Apa itu? Bahwa pada masalah sholatul lail, Rasulullah pernah menegur, La takun mithla ya Abdullah, La takun mithla fulan, kana yaqumul lail tsumma tarakah. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Itu hebatnya Rasul ya. Rasul itu kalau mengungkapkan satu sindiran, ungkapan-ungkapan yang khawatir menciderai hati orang lain, tidak disebutkan secara langsung, siapa misalkan, tidak. Ungkapannya fulan, fulana atau apa dan seterusnya. Enggak disebutkan nama orangnya secara langsung. Kecuali kalau sangat dahsyat kesalahannya.
langsung ditegur habis-habisan. Jangan sama seperti si fulan, kata Rasulullah. Apa? Dia bangun malam, laksanakan qiyamul lail, mungkin juga sangat sempurna sekali, terus dia tinggalkan sama sekali. Tidak continue. Padahal jelas khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik ibadah, sebaik-baik amal, itu yang paling mantap pahala dan ganjarannya. Yang paling bagus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang continue, konsisten, meskipun sedikit. Maka dimulai dari yang sedikit-sedikit, baru ditambah-ditambah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa konsisten. Baru butuh pembiasaan. Wallahu a'lam bisawab. Saya kira itu sekilas. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ustaz, jika kita bersabar terhadap orang-orang yang berbuat buruk pada kita dengan cara didiamkan saja dan menjaga jarak terhadap orang itu, apakah termasuk ibadur rahman? Termasuk ibadur rahman. Baik. Tadi memang saya belum sempat sindir tentang kebolehan al-hajar. Al-hajar itu meninggalkan untuk tidak mengacap, untuk tidak mengajak bincang-bincang, untuk tidak menyapa, itu ada kebolehan. Tapi jauh nanti dulu. Sudahkah dilalui tahapan-tahapannya? Ketika ada seseorang salah, sudahkah kita kemudian untuk mengoreksinya? Ketika ada seseorang salah, sudahkah kita menegurnya? Ketika ada seseorang keliru, sudahkah kita mendatangi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tahapannya panjang. Baru kemudian tersebutlah satu ungkapan kata Rasulullah, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seseorang untuk menghajar, bahasa saya itu bukan hajar begini pak ya, hajar itu artinya meninggalkan orang tersebut, tidak mengajak bincang-bincang, tidak menyapa ya, tidak kemudian menjawab salamnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata Rasulullah tidak halal selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali seperti biasa. Jadi ada kebolehan selama masih diperbolehkan selama berapa hari? 3 hari. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Sampai ke istri juga begitu. Tapi dilalui dulu tahapannya. Kalau ternyata kita temukan, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, istri kita ini nusyuz, melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, suka berduaan dengan orang lain, dan seterusnya, kita kan cemburu berat. Tapi tidak langsung, saya ceraikan anak. Enggak. Enggak begitu cara mainnya. Saya pukul. Enggak. Tidak ngajak bicara. Enggak. Ditegur dulu. Diajarin dulu. Enggak boleh deh begini, dan seterusnya. Ajaran agama begini, dan seterusnya. Sama halnya dengan orang seperti tadi. Ketika ada orang mencela, mencaci maki kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak langsung kita kemudian meninggalkannya begitu saja. Sudahkah kita lalui tahapan-tahapan itu? Kalau sudah kita lalui, insya Allah kita termasuk ibadur rahman. Baru kita coba terapan yang tadi. Mungkin dia bisa berhasil masuk ke dalam dirinya. Kenapa sih? Saya sapa, dia tidak mau menyapa saya. Berpikir, ada apa? Jangan-jangan saya yang salah. Ini baru nanti terakhir. Jadi tidak langsung ketika ada kesalahan terus kita tidak sapa, tidak. Nah ini cara menyapa, acara terhadap orang lain ketika ada yang salah terhadap diri kita dengan keburukan-keburukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaannya, bagaimana membalas celaan orang-orang kafir terhadap diri kita maupun agama, bahkan menghina Nabi dan Rabb kita? Baik. Berbicara masalah Rasul, berbicara masalah Al-Qur'an, berbicara masalah agama, memang tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak. Antum baca satu karangan bagus sekali, nama kitabnya As-Sarimul Maslul Ala Syatimir Rasul. Bagus sekali. Beliau kumpulkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau kumpulkan ungkapan-ungkapan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis-hadis, dan ungkapan para ulama minimal 4 madhab yang mensepakatin, sepakat kepada para pencaci maki agama, 1, Al-Quran, 2, Rasul, 3, tentu Allah termasuk diantaranya, mencaci Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah Rabb kita yang kita sembah, dan seterusnya, dengan terang-terangan di hadapan kita.
Akan tetapi harus dilalui. Jadi mungkin tidak bisa kita sampaikan secara detail hari ini, tapi saya anjurkan antum baca kitab tersebut. Nama kitabnya As-Sarimul Maslul Ala Syatimir Rasul, pedang terhunus untuk pencaci maki Rasul. Tapi saya tidak tahu sudah diterjemahkan atau tidak, saya belum punya buku terjemahnya. Tapi itu salah satu buku yang saya jadikan rekomendasi untuk antum baca. Empat madhab sepakat hukumnya mati. Hukumannya mati. Perbedaannya istitabah atau tidak, dimintai maaf dulu atau tidak. Kalau kepemimpinan pemerintahannya adalah pemerintahan Islam, dia berada di mayoritas kaum muslimin, pemerintahannya Islam, dan semua ini ditegakkan hukum Islam dan seterusnya dan seterusnya. Terang-terangan dia menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran dan seterusnya, maka tidak ada jalan lain kecuali mati. Akan tetapi, apakah kemudian kita langsung terapkan di bumi kita Indonesia? Hati-hati, saya tidak pernah fatwakan itu. Saya tidak pernah ungkapkan itu. Maka jangan kemudian nanti dari saya, tidak. Ini kita hanya bacakan. Dan itu adalah pemerintah kaum muslimin. Jika disepakatin hukumnya berdasarkan Islam dan seterusnya dan seterusnya, yang terjadi perbedaan harus dimintai maaf dulu atau tidak, istitabah minta bertobat dulu atau tidak, itu khilaf dengan para ulama. Tapi intinya kesepakatan mereka hukumannya mati kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Dua pertanyaan terakhir Ustaz. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang telah bertobat dari dosa zina, apakah tidak bisa mendapat kan gelar sebagai ibadur rahman? Baik, barakallahu fik. Baik. Di sini tadi saya belum sempat sampaikan, illa man taba wa amila salihah. Itu pengecualian. Karena memang tadi kecepatan. Makanya sebenarnya cepat-cepat itu tidak benar. Akhirnya banyak faedah terbuang, antum enggak dapat, akhirnya harus ditanyakan akhirnya. Andaikan saya jelaskan mungkin enggak muncul ini pertanyaan. Jadi di sana ada ungkapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bertaubat ya otomatis dan menambah amal-amal ibadahnya. Antum lihat, orang bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala meskipun dia penzina. Antum baca ini tentang masalah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang wanita, dan saya kira masyhur cerita ini. Orang yang pernah melakukan perbuatan nista, zina, namun masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, satu, rifqah, memiliki kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang yang betapa tingginya terhadap seekor hewan yang bernama anjing yang ingin meminum kehausan, ia kemudian membuka sepatunya, kemudian ia ambil, ia skrup itu air, ia berikan air minum itu kepada anjing. Lantaran itu kata Rasulullah, orang ini yang berzina itu saja mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang pernah melakukan zina kemudian dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi harusnya. Ya, saya kira itu wallahu a'lam, biar cepat. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, di luar dari materi, apakah boleh mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk perayaan hari jadi? Hari jadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berusahalah, Allah alam bisawab, berusahalah untuk menghindar. Untuk menghindar, saya katakan sekali lagi, untuk menghindar. Cari alasan. Karena sesuatu yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Hari jadi itu kan ulang tahun bahasa kita ya. Hud-hud dan seterusnya. Bukan burung hud-hud, HUT maksud saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena bukan termasuk dari ajaran kita, maka tidak harus dengan cara-cara semikian. Dan bukan dari agama kita. Lebih baik kita tinggalkan. Sekali lagi, itu kan termasuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan sama sekali. Dengan adanya perayaan ini, perayaan itu, cukuplah yang kita kenal dalam perayaan agama kita yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang kita kemudian banggakan. Hari-hari besar kita, hari Jumat juga termasuk, Idul Fitri, Idul Adha, bulan-bulan suci seperti bulan Ramadan, maksud saya bulan Ramadan seterusnya, baru kita berbahagia, berbangga-bangga di sana dan seterusnya, dan menambah aktivitas amal-amal baik. Tapi kalau sudah pada hal-hal seperti itu, diusahakan cari alasan-alasan yang diharapkan juga bukan berbentuk kebohongan. Karena kan kita bisa bertauriah, tauriah itu nampak seperti kebohongan tapi kemudian diperbolehkan. Kita cari alasan tertentu agar tidak harus menghadiri perbuatan apa hari-hari seperti yang di
diselenggarakan oleh pemerintah tersebut. Akan tetapi bukan berarti terus kemudian dia tidak serta-merta termasuk dalam ranah ibadur rahman. Wallahu alam bisawab tentang hal tersebut. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas dars dan juga jawaban yang telah diberikan di kesempatan ini, sungguh sangat bermanfaat. Dan kami doakan semoga Ustaz bersama keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan ilmu yang lebih banyak lagi. Dan kepada hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menyempatkan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti acara ini. Dan kami informasikan bahwa untuk rangkaian acara Al-Ustaz Abdul Hamid LC Hafizallahu taala, insyaallah di esok subuh di pukul 5.00 hingga pukul 6.30 beliau akan mengisi materi dengan tema di atas Siratul Mustaqim di Masjid Aksawi di Jalan Boulevard. Kemudian di pagi hari di pukul 9.00 hingga pukul 11.45 beliau akan mengisi materi di masjid ini dengan tema membangun keluarga Ahlul Quran. Dan di sore harinya beliau akan menyampaikan materi di tempat ini juga, sebuah biografi perjalanan kehidupan dari seorang wanita mulia bernama Asia, sang teladan wanita, di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan rangkaian acara dan safari dakwah beliau di Kota Kendari ini akan ditutup di Masjid An-Nur Jalan Budi Utomo arah P2ID dengan satu topik menjaga cinta sesama muslim. Inilah diantara rangkaian acara yang akan diisi oleh narasumber kita. Dan kepada hadirin, kami mengajak Anda untuk mengikuti acara ini. Silakan mengajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda. Dan semoga kita mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Kita cukupkan acara kita. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.